Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ini Di video kali ini saya mau menunjukkan ukuran box speaker subwoofer 15 in Jadi ini yang kemarin saya buat Jadi boxnya yang ini Jadi ini masih mentahnya, belum di finishing Yang kemarin saya buat seperti ini Buat teman-teman yang belum nonton untuk cara membuatnya Silahkan cek di video saya sebelumnya jadi ini boxnya sudah jadi ya sudah di finishing pakai resin juga sudah ada grillnya ini mentahannya yang kemarin seperti itu jadi yang sudah finishing sekarang hasilnya seperti ini jadi ini satu paket teman-teman jadi ini satu paketnya itu sama kolom 4 in nanti saya review untuk kolomnya dan ukurannya jadi sekarang saya mau ukur box speaker ini dulu. Buat teman-teman yang mau membuat yang tanya-tanya ukurannya kemarin, ini saya ukurkan langsung dan jangan di-skip untuk videonya. Untuk yang pertama saya ukur untuk panjang dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Ini memakai 58 cm. 58 cm dan untuk ke sampingnya lebar ke samping sebentar saya paskan dulu Untuk lebar ke sampingnya, ini memakai 46 cm. 46 cm. Dan sekarang ini grillnya saya buka dulu, tutupnya. Biar kelihatan lebih jelas untuk mengukurnya Untuk tingginya sekarang teman-teman. Untuk tingginya tinggi ke atas. Ini pakai 60 cm. Tinggi ke atas makai 60 cm. Dan sekarang untuk dalamnya. Ini untuk dalamnya dalam artian ini ada triplek dobel ya teman-teman. Ini saya dobel karena ini pakai material triplek tebal 15 mm. Ini saya dobel. Saya tumpuk langsung, saya lem. Jadi jangan salah, ini untuk ukurannya silakan dikira-kira kalau gak mau pakai triple double gitu ya. Dan ini untuk dari papan paling belakang ke depan papan speaker 44 cm, 5 mm. Dan sekarang untuk dari papan speaker ke depan, oh sebentar ya teman-teman ini kalau di sini ini ikut grill jadi saya ukur untuk atasnya biar kelihatan bersih dari depan ke papan speaker ini kan tempat grill jadi agak ke dalam jadi ini saya ukur untuk atasnya ini dari papan speaker ke depan ini pakai 9 cm. Sembilan senti. dan sekarang untuk lubang angin, lubang angin ini pakai dua belas senti koma lima mili. Ini kehitung dari bawah ya, ini bukan kehitung dari tempat grill. Dan ini kan ada tempat grill, jadi saya menghitungnya itu yang bersih, bukan dari tempat grillnya. Dan sekarang untuk papan tengah ke belakang. Ini saya ukurkan dulu ya. Ini karena yang lebih jelas itu mengukurnya dari bawah. Karena ini susah, saya ukur dulu untuk papan yang tengah ke belakang ini. Dan hasilnya untuk papan tengah ke belakang ini Yaitu Sebentar saya paskan dulu 39 cm Nah ini untuk papan tengah ke belakang Dan sekarang untuk papan belakangnya yang miring ini pakai 15 cm,5 mm untuk papan yang miring ini dan sekarang untuk lubang jarak dari papan miring ke papan paling belakang atau dinding belakang Yang ini ini pakai 9 cm. Ini ada sekat untuk penguat. Ini pakai 3 cm. Dan sekarang untuk tempat holder ini buat teman-teman yang mau pakai ya silakan kalau gak mau ya silakan ini tempat holder yang lubang besar ini pakai 11 cm yang tengah 4 cm dan sekarang untuk handle handle ini pakai 11 cm ke sini 11 cm ke atasnya 11 senti koma mili untuk ke atasnya ini sebelas senti koma mili dari sini ke sini dan ini ada coakan buat teman-teman yang mau membuat coakan juga silakan Jadi itulah untuk ukuran-ukuran box speaker subwoofer 15 in Yang belum nonton untuk cara membuatnya silahkan cek di video saya sebelumnya Sudah saya buatkan Dan untuk kurang jelasnya silahkan ditanyakan di komentar video ini Untuk pemesanan silahkan lanjut WA di deskripsi Dan ini hasilnya untuk box speaker subwoofer 15 in jadi ini masih belum full finishing semua ya teman-teman ini ada panel sepikon sama holdernya belum dipasang dan nanti juga ada box column 4 in nanti saya tunjukkan ukurannya sama terakhir di video selanjutnya saya review sekalian box columnnya untuk 4 in jadi ini finishing pakai resin tekstur dan yang mau tahu untuk hasil jadinya satu paket nanti ditunggu untuk video selanjutnya semoga bermanfaat sekian dulu untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh